di Raos, resep asli olahan Sukabumi. Jadi Cipope kali ini mau mereview salah satu makanan yang ada di Sukabumi, yaitu Cipope dapat kiriman dari Cantiki Cafe dan Cooking Class. Yeay, ini adalah sekoteng ronde, ciri khas dari Cafe Cantiki ini. Seperti kita lihat, packagingnya itu lucu banget, lucu pisan. Ini kalau nggak salah namanya paper bowl. Nah, ini beratnya 350 mili. Lucu banget kan? Dan aman tentunya. Dan kita tahu rasanya seperti apa? Langsung aja kita buka aja dan kita cobain. Yuhu! Wangi atuh, ya Allah. Gimana kalau kita ulik-ulik dulu komposisi yang ada di wedang rondenya ini. Oke, yang pertama ini yang ngambang-ngambang. Ini ada kacang atau suku. Nah, kemudian ada kolang-kaling, kalau orang Sunda biasanya nyebutnya caruluk, ya. Kemudian di sini ada manisan tangkwe kalau nggak salah. Kemudian di sini ada pacar Cina, ada hanjeli, dan hanjeli itu masih setara sama beras gitu, beras ketan dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada kacang hijau. Wangi dong. Dan yang jadi ciri khas dari wedang ronde itu adalah jahe. Wangi jahenya itu benar-benar pekat banget. Dan kita lihat kuahnya, ini kayaknya dia pakai full cream, kemudian susu kental manis juga, tapi yang lebih dominannya itu adalah jahenya, karena komposisi jahe lebih diutamakan dari sini. Gimana kalau kita cobain rasanya seperti apa? Kita cobain dulu kuahnya. Aduh, masya Allah, jahenya, wanginya pekat banget di sini. Terus kita cobain dulu ini yang paling jagoannya, yaitu ronde. Ini ronde dalamnya itu adalah kacang hijau dan juga wijen. Ini kayaknya bakal kenyal-kenyal gimana ya, kita cobain. Jadi dalamnya itu bener-bener melted banget, kenyal. Dalamnya itu ada kacang yang bener-bener manisnya itu pas, nggak giung. Dan iya benar, ini kuahnya itu dia pakai full cream, kemudian pakai pakai susu kental manis, dan rasanya itu nggak bener-bener berlebihan, manisnya pas. Terus kita cobain ini pacar cinanya, itu dia bener-bener homemade. Pacar cinanya dia bikin sendiri, nggak ada di pasaran nih guys. Jadi kebiasaan kalau pacar cina itu bentuknya itu bulat, dan ini dia kotak-kotak itu karena dia bener-bener bikin sendiri di rumah. Manisan takwenya. Enak banget. Biasanya kalau misalkan sekoteng ronde itu sekotengnya aja, kalau enggak rondenya aja, dan ini dia disatuin di satu padanan menjadi satu rasa. Kita cobain sedikit lagi nih pacar cinanya. Kenyal-kenyal, enak banget. Saus. Kuahnya. Oke guys. Jadi harga satu cup bowl ini di harga yang sangat-sangat bener-bener worth it sih menurut Ojo. Harganya cuma Rp15.000 kalau udah dapetin 350 ml di paper bowl ini. Murah kan? Jadi buat kalian yang mau, langsung aja ke Jalan Kenari nomor 20 di Cafe Cantiki. Dan ternyata udah ada di GrabFood loh. Langsung aja di IG-nya Cafe Cantiki. Tadi makan yang udah Ece coba, dan kalian buat yang mau langsung aja datang ke sini tentunya dengan harga Rp15.000 kalian udah dapetin paper bowl dengan ukuran 350 ml. Dan buat kalian langsung aja ke sini di Cafe Cantiki yang ada di Jalan Kenari Cikole Sukabumi nomor 20. Dan buat kalian yang mau nih di review makanannya dan juga punya olahan rumahan ataupun restoran, langsung aja hubungi sukabumiupdate.com. Dan tentunya Ece bakal nge-review lagi makanan-makanan yang ada di Sukabumi, tetap bersama Ece di Raos, resep asli olahan Sukabumi. Thank you.